Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang Tuhan telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Malam ini kita sambung lagi surah An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ طيبات. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحبلة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
Surakallahul Azim ayat 71. Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Dan pada itu, orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian daripada kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya mereka itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? 5. Nenek. Ayat ini ditujukan kepada kaum kafir musyrik, yakni kalau mereka tidak rela memberikan sebahagian hartanya kepada hamba-hamba mereka untuk menikmati kelebihan mempunyai harta, maka bagaimana pula mereka tergamak memberi berhala-berhala mereka sifat-sifat ketuhanan yang tertentu bagi Allah. Kamu ayat 72. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan, yakni isteri, dan jadikan bagi kamu dari pasangan kamu itu anak-anak dan cucu titik, serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah, penyembahan berhala, dan mereka kufur pula akan nikmat Allah. Ayat 73. Dan mereka menyembah benda-benda yang lain daripada Allah, yang tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki, pemberian dari langit dan bumi, dan mereka pula tidak terdaya sama sekali mendapatkan kuasa. 74. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu sedang kamu tidak mengetahuinya. Itulah sedikit terjemahan daripada bahasa Al-Quran kepada bahasa Melayu kita. Ayat lepas dah kita bicara mengenai lagu mana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana kuasanya Allah Taala buat pokok kayu kemudian ada hasilnya, ada buah. Buat binatang ada hasilnya, diberi contoh susu selain daripada daging dan sebagainya. Kemudian Allah Taala cerita dalam ni mengenai kehebatan lebah. Ada nama surah ni pun surah An-Nahl, makna surah lebah. Dia ulah dia sikit mengenai lagu mana kerajinan lebah, lagu mana bersatunya lebah, lagu mana lebah ni pergi cari benda yang comel dan keluar daripadanya benda yang comel sehingga memberi faedah manfaat kepada umat manusia. Jadi ubat dan jadi penawar dan sebagainya. Maka tuan sebut ayat tu, tuan sebut ujung ayat tu. Tuan minta kita ni, orang panggil, memerhati lagu mana pergerakan An-Nahlu tadi. Untuk kita faham, itu adalah suatu ayah, suatu dalil, suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 70 tu sebut, dialah yang berkuasa mematikan dan menghidupkan. Mana Allah Taala ni kuasa dia menghidupkan, mematikan. Dengan kata lain, Allah Taala berkuasa daripada tak ada sesuatu tu kepada ada. Dia berkuasa kalau ada dah tu, Allah Taala boleh peraih semula, hilang semula. Kalau kepada benda bernyawa, maknanya Allah Taala menghidupkan dan mematikan. Kemudian hujung ayat tu, innallaha alimun qadir, ayat 70. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi berkuasa. Tak beza dengan kita, kita mengetahui tetapi tidak ada kuasa. Kita memiliki dah tapi kuasa masih lagi tidak mutlak. Kemudian Allah Taala mari ayat 71 malam ni, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah Taala bagi rezeki kepada umat manusia, bagi rezeki kepada makhluk dia tidak sama. Dia bagi rezeki kepada yatim,
bagi rezeki kepada kucing, bagi rezeki kepada binatang besar-besar. Dan kita fokus sini bagi rezeki kepada manusia. Antara satu-satu manusia tak sama rezeki. Orang ni rezeki banyak, orang ni rezeki sikit. Boleh jadi orang hak sikit dia kata, bapa tu habi orang tu banyak. Hak boleh banyak, bapa tu habi orang tu banyak juga. Ada orang pakai, ada orang miskin, ada asnaf lapar tu yang layak menerima zakat. Semua ni adalah takdir Allah Ta'ala. Semua ni adalah suatu orang panggil pentadbiran. Memang tu hewat lagu tu. Dia buat orang miskin supaya orang kaya boleh bagi kepada orang miskin. Dia buat orang kaya supaya orang miskin boleh minta dengan orang kaya. Boleh berkhidmat kepada orang kaya. Katalah kalau kaya belakang, agak-agak siapa nak jadi tukang sapu? Agak-agak siapa nak jadi hok kerja gendang-gendang? Siapa nak basuh kereta? Siapa nak buat rumah? Ni kaya belakang, piti banyak belakang. Tak ada orang nak buat kerja dah lah. Maka pakai duduk tapak alai basah gitu lah. Tak ada nak buat rumah. Sebab apa? Piti banyak belakang dah. Nak sebutnya kerja Allah Ta'ala. Jangan kita berasa terlalu sedih, terlalu orang panggil, terlalu rendah diri kerana rezeki kita sikit. Mungkin disadar ada hikmat yang kita tidak tahu. Gitu juga kita tak boleh ego dengan kekayaan kita ada. Sebab kaya secara mana kita pun kaya milik sementara. Bahkan hidup kita orang panggil jaizal wujud. Ada kita ni orang panggil ada dalam harus lagi. Bukan wajib ada. Kok wajib ada hanya Allah Ta'ala. Wajib al-wujud hanya Allah Ta'ala. Benda lain jaiz, harus. Maknanya harus ada, harus tak ada. Mana segala macam benda kita ada pun, kita akan tinggal sekiranya nyawa kita tak ada. Atau orang panggil jadi kau saka, jadi kau gapa. Jadi sini tu harus ada dah. Wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dalam bab bagi rezeki ni tu yang memang buat. Antara Nabi pun ada Nabi yang kaya mana. Nabi Sulaiman alaihi salam. Rasanya dia seorang saja yang paling kaya. Nak banding Nabi-Nabi lain. Pas Nabi lain ya, mengharungi berbagai-bagai dugaan. Nabi Yusuf alaihi salam sampai kena duduk dalam jail. Nabi-Nabi lain, Nabi Yunus alaihi salam sampai kena tahu laut makan kau ikan tu. Macam-macam perjuangan ya Allah subhanahu wa ta'ala tujuk. Ya, dia tunjuk melalui sejarah sirah para nabi, para mursalin. Nak wayak tu kerja Allah Ta'ala. Jadi antara rasul pula ada kelebihan masing-masing. Tilkan rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhim. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum ala darajat. Antara ramai-ramai. Bukan semua boleh kacak yang Tuhan direct. Ada yang boleh kacak direct. Ada yang tak boleh kacak direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kita fokus dalam bab rezeki. Faman allazina fudilu bi raddi bi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa huwa fi sawa. Itu dia bagi contoh kepada kita. Lagu mana seorang kaya tuan yang ada anak buah, yang ada orang panggil ada hamba. Hamba dan ini tak ada hamba. Hamba ni dia boleh melalui orang Islam perang, dia boleh tawar orang kafir. Maka orang kafir itu jadi hamba. Nak perang dengan orang kafir itu, dia kena ada kerajaan Islam dulu. Selama mana tak ada kerajaan Islam, nak confirm 100%, nak letak dia zimmi harbi itu payah. Nak berubah zimmi harbi ke mana? Kalau tidak ada satu negara itu, digazet negara ini negara Islam. Bukan negara diperintah oleh orang Islam, dia ada beza. Itu nak sebut pasal hamba. Jadi dalam pada itu orang-orang yang diberi kelebihan, orang kaya, orang yang jadi tua, tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihannya, hartanya kepada hamba-hambanya. Saya kata kalau orang kaya, orang bergelar tua, tapi dia tak sebui, orang panggil tak seluik sikit harta dia ada tubuhi kepada hamba dia, maka orang lagu ni lagu mana? Nampak benar lagu-lagu ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada harta banyak, kemudian hamba ni gapo saya?
Kalau bunyi tak pernah bunyi banyak, bunyi sikit pun dia sudah berterima kasih. Karena dia martabat dia tu martabat hamba. Ha, dia nak Allah Taala nak oiak lagi ke kita. Bahasanya orang kaya ni dia tak boleh kaya seorang dia. Kena bui ke orang. Walaupun kita rasa saya orang panggil sedekah, tuak sunat. Hak wajib tu zakat tu memang dah. Bui tak bui, saya tak saya pun kena bui. Sebab harta zakat bukan harta kita. Contoh mudah, kita ada 14,000. Setahun tak guna sikit abu, maka kena ambil dalam 300 riyal lebih kurang gitu. Untuk nak bui ke orang lain. Bui kepada siapa dia? Orang yang tidak ber, orang panggil tidak tuah supaya kita kaya. Orang yang tak ada 14,000 duduk cipai tak guna sikit ambut, maka orang lagu ni layak menerima menerima sumbangan orang panggil daripada zakat. Dia 300 ya daripada 14,000 saat ni tu bukan piti orang hak milik 14,000 tu. 300 ya tu sudah kena tolak tepi, bukan piti kita. Itu kita kena faham. Kita duduk main berapa ustaz, kita duduk kerja, duduk tahu kerja siang malam, tiba-tiba boleh 14,000, berapa nak pergi ke orang? Orang yang tak keluar zakat, gitulah dia kecek. Kalau dia tak kecek pun, faham dia lagu tu. Sebab apa? Dia berasa 14,000 tu hak dia sekatu-katu. Tak sebut 14,000 tu nisab dia lah. Sikit-sikit. So paling kurang dari segi duitnya 14,000 lah, kita kira mudah-mudah. Sebab dia berasa hak dia tak sabit sikit abuk dengan Tuhan. Tapi kau orang yang faham, dia tahu 14,000 ni memang satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dia kerja siang malam boleh sipai 14,000. Kemudian untuk nak makan tiap-tiap hari, untuk nak belanja anak isteri, untuk pergi sana sini gapo, cukup dah pitih. Pitih tu seolah-olah pitihnya lebih, duduk sipai saja-saja. Maka oleh kerana sipai saja-saja gitu, 300 ya tidak menjadi milik kita lah. Jadi milik kita hanya 13,000 apa tu? 700 ya saja. Inilah sistem. Ada soalan? Gaji masuk tak boleh, tak ada masalah, habis lalu. Masuk hari ni kata saya belum, mari habis dah. Tak kena zakat, dah habis. Kita tak habis. Ustaz Pahal ada maksud tanya tu. Maksud tanya tu antara lainnya, kita keluar zakat ke milik agama Islam, itu bukan zakat harta. Dia masuk dalam kiah zakat tanaman. Orang nanam padi, apabila dia tidak kira haul, tak kira cukup setahun, dia kira nisab. Cukup nisab, kena keluar zakat. Bila keluar zakat? Setelah menuai. Lepas muka, kena keluar zakat. Jadi, Dr. Yusuf Al-Qardawi buat perbandingan. Dia kata kalau orang nanam padi dua kali setahun, sekali setahun kena keluar zakat, kita gaji anak-anak bulan 5,000, tak kira tak keluar zakat. Maka berdasar kepada itu, maka kita pun keluar zakat. Ustaz sendiri pun dulu tidak keluar zakat gaji. Sebab gaji ustaz tiga tu 1,123 ya. Duduk Sabah pula, zakat ke mana? Setelah balik Semenanjung ni, pada tahun 2002, ustaz pun dengar, duduk mengajar ke orang apa, aku tak keluar zakat. Kita ambil pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Sebab Dr. Yusuf Al-Qardawi ni, dia bukan mengajar barasa saja. Dia jadi penasihat, penaung di antara bank-bank di tempat dia ni. Jadi mana orang faham? Yang itu bukan dia faham ngajar gini saja dok. Dia faham juga buat aku bayangkan dia faham. Dan itu sepatutnya kita kena kriuk. Kita kena ada anak-anak cucu ke, biar boleh ngajar masjid, biar boleh faham account. Biar boleh ngajar masjid, faham sign. Boleh ngajar masjid, faham geografi. Biar ngajar masjid, reti matematik. Ini macam ngajar tabar rasa, tak reti. Pemula ngaji faraid kak, tak tahu nak buat mana. Mati sore, sore boleh sopernah. Kemudian ada boleh 2/3, ada boleh 1/3. Ini kira-kira mana kalau matematik tak kerti. Seorang mati, katalah seorang adik-beradik, seorang mati ni, ayah tak ada, anak tak ada. Bolehkah adik-beradik? Berapa adik-beradik Cina seorang? Boleh setengah. Adik-beradik Cina ramah, 2/3. Contoh. Dia matematik, mana dia matematik tu lah getulah. Pecahan. 1/6 nak campur 1/3. Ayah. Kalau darat tak apa.
macam cik-cik dekat sana ni, ya. Dia kena ada pembawah dia. Pembawah dalam bak pusaka ruus. Oh, tak sebut pasal ni malam hari ni masjid tu panggil orang bak pusaka, kecik bak saka. Orang yang sama Dr. Muhammad Khusyairi hak buat di Balai Islam. Hari Jumaat. 60 hiyah seorang bayar. Gi berbengkel satu hari. Ada orang gi bayar 60 hiyah seorang nak ambil ilmu mengenai mengenai faraid, bagaimana faraid. Ah ya, kita doa sama ustaz ngaji wak gapo faraid kita, harta pun tak ada. Tak. Jangan kita ada kereta, kita ada motor, kita ada basikal, mengikut dah ceramah tu, katalah kita ada air sebotol ni ya. Saka ke tak saka. Bagaimana contoh dia? Dia ada biji sama seria. Dia pun ambil air situ, beri seria. Turun tangga, rebah mati. Hak apa dia? Hak dia lah. Apabila hak dia, dia ada anak ke tak? Ada. Boleh. Ada bini ke tak? Ada. Boleh. Ada ayah ke tak? Boleh. Ada mak ada? Boleh. Pan buat lagu lah. Kira. Satu per enam. Satu per empat. Dua per tiga. Satu per tiga. Air botol. Saka juga. Oyak cara umum. Bukan nak ngajar buat saka mana ni. Kalau sengaja saka, kena ni boleh jasa ke. Jadi Ustaz Pahayanya gitu. Jadi kita dah ni bayar ke majlis agama Islam. Bayar tu serampai dua mata lah. Bila kita bayar zakat kepada agama, kita akan boleh pengurangan untuk LHDN, Lembaga Hasil Dan Negeri. Ha, jadi pada boleh ke orang luar ni, baik boleh ke orang kita pun kita di sini. Pada boleh ke orang lain, baik boleh ke orang kita. Sebab kita di sini dah. Ha, ikutlah nak potong 50 ya sebulan ke 100 sebulan. Dia kira setahun tu boleh berapa. Maka apabila duduk di institusi, orang tanya juga. Soalnya kau start zakat lain? Boleh. Tapi tidak menyeluruh. Kalau beri zakat kau milih agama Islam, tak kira agama Islam mana pun. Kelantan, Ghana, Kedah, Gawa semua. Dia punya pembahagian tu agak luas. Contoh kalau zakat milih Kelantan ni, setiap bulan tu 9,000 pakai miskin di agih 500 ya sebulan tu. 9,000 orang sebulan. Itu ustaz dapat tahulah. Pak anak-anak pergi ngaji luar negara, apa semua tu. Bazulah tak sebutlah sini biar ada live tak live pun. Yang ada mufti dia sebut, orang Kelantan ni dia sebut lah apa tak bagi, apa duduk bagi ke orang ngaji agama saja tak bagi ngaji jenia. Bagi ustaz rasa dia tidak mari tengok dia melihat agama tu lagu mana pecahan-pecahan yang dibagi. Sebenarnya sudah ada pecahan. Kalau kita duduk sini nak tahu, kita pergi tanya majlis, majlis tak arah. Ah, tak kena mau kita pergi tanya ni. Nak rakyatnya nak buat ulasan tu sekian mai degan. Nak suruh buat sepuluh negeri dia. Ha, dia rasa malik negeri dia. Ha. Dia menipah hadrah tu tak ayat tu dia. Ha. Jadi pembahagian tu kita terserah dia mahu tu. Okey, kita klik cerita-cerita ni. Mana saat ni? Orang kaya ni sebut ni. Ha, orang kaya. Jadi harta yang dia ada tu, dia kena rasa, dia kena tahu, bukan milik dia 100%. Kalau tak ada buat zakat pun, kata saat ni, ha, boleh gaji bulan ni, habis. Dia memang kalau orang kerja gaji air kan, sebab dia boleh gaji tapi dia habis dah. Bukti dia, mudah lah. Gau bukti dia. Hari boleh gaji penuh di mesin ATM. Berjujuk. Pak Limon ni orang suami mesin pun beratur. Sebab apa? Ada biti. Eh, kalau ada biti, pergi beratur kau. Oh, tak ada pasal. Nak royak, tak ada biti sekali. Ha, kalau lagu tu, walaupun lagu tu, kena juga luik sikit harta kita ada. Biti gaji kita tu, kena ada. Hak tabung duduk jalan tu bubuh. Hak tabung besar tu bubuh. Hak tabung duduk mana-mana pun, kena bubuh juga. Sebab apa? Ni tu hari royak ni. Nasabah kau kamu. Aku beri harta kamu. Aku beri rezeki kamu. Tak kira kamu tak sirvi kat orang lain sikit. Orang tu pun selagamu juga. Orang tu tu hamba aku juga tu saya kata. Ini cara tu yang bodek hati kita supaya kita tidak jadi angkuh dengan pemberian Allah Ta'ala. Gapo kita ada dengan kita ni waktu hari belakang. Tak ada sabuk kita tak suruh beragas siapa-siapa pun. Sama ada di sudut keuangan, eh? Di sudut kebahagiaan, di sudut kuasa, di sudut pangkat. Semua itu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersifat sementara. Tidak akan kekal. Hak kekalnya Tuhan ya. Orang tak kekal belakang. Tengok kita dengar dalam TV, dalam gapo, kematian tiap-tiap hari. Hari ni orang kata accident di Romesel. Orang mok rak.
mau pekak ta, pekak ta lah kak nala. Kita bertengok, kita batal kita. Apa ke diurusan? Kata eksiden gawat putus tangan ke Allah. Tengok-tengok mudik tapi di Kuala Kubu baru nak lagi anu. Apa? Bantai kali. Ha, sana. Tak tahulah dia mari mana gimana Allah alam. Ha, tapi agak-agaknya dia tu orang juga nampak dalam Facebook dia, dia update kemarin tu dia royak. Apa dia pertemuan sebenarnya alhamdulillah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Facebook dia, dia dia puh tu mari. Ustaz dia jumpa. Kalau nak royaknya tidak kekal. Gapo kerja pun tidak kekal. Sebab itulah Tuhan suruh kita tahu. Nikmat-nikmat gapo Allah Taala. Sebagaimana kita baca bawah ni, daripada binatang ada susu, daripada pohon kayu ada buah, daripada lebah ada madu. Bagaimana berlaku? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Tuhan guna wa auhayna ila. Aku wahyukan, aku ilhakan kepada itu. Jadi sebagaimana binatang ada susu, bagaimana buah, pohon ada buah. Begitu juga kita ada harta. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita nak faham lagu mana Tuhan bagi kita harta. Lagu mana kita nak yakin segala macam hak kita ada ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala macam yang kita ada ni mesti kita guna-guna panca andera kita. Kita guna mata kita, kita guna tangan kita, kita guna akal fikiran kita untuk mencari rezeki. Jadi mari mana benda ni semua? Akal fikiran kita mari mana? Ilmu kita ada, mari mana? Ilmu kita, dok. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah taala bagi, kaki Allah taala bagi. Jadi semua kita hak kita miliknya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka betul lah Tuhan kata gapo-gapo ni hak dia belaka. Sebab dalam surah Al-Baqarah juz tilkan rusul tak baca tadi tu, bawah dia tu Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hei orang beriman belaka, anfiqu mimma razaqnakum. Acu buwi kat sikit hak aku beri kamu tu Tuhan kata. Acu bagi tak sikit. Gapo aku beri rezeki kamu tu? Bila? Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Mu kena bui bila? Sebelum hari-hari nak jual beli tak boleh. Sain-sain kain kaum kerabat pun tak ada. Dia tak ada siapa boleh tolong antara satu sama lain. Iaitu hari akhirat. Nak bui, nak gapo? Builah masa kita hidup ni. Dan kita mati, tak ada gapo-gapo dah. Iaitu sebab rezeki nak sebutnya. Bagi rezeki kepada hamba supaya orang-orang yang dapat sahur punya harta itu biar orang lain boleh merasa juga nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Waktu yang Tuhan suruh beri sangat kepada orang-orang yang berhak itu, orang-orang yang berhak, orang-orang yang berkeperluan itu, supaya orang itu pun boleh rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iyalah kadang-kadang kita akan kata yang malas sangat pada dah ni muka tu. Bukan semua orang kita boleh kata gitu. Ada orang boleh jadi boleh kita kata gitu. Tak ada orang dia usaha dah. Habis dia ada usaha. Tapi tak dapat juga nak buat macam tu. Apa bani ni'matillahi yajhadun. Tu apa sama lagi nak kait dengan beriman kepada Allah. Tuhan kata orang aku rezeki gini mo ni tapi masih lagi yajhadun. Masih lagi mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Pertama baca ayat tu kena betul. Yajhadun ha. Kalau yajhadun maknanya bersungguh-sungguh. Jahada yajhadu bersungguh. Jahada yajhadu mengingkari ataupun menentang. Ha, sebab tu jangan salah baca. Nama baca apa bina ni'matillah yajhadun. Ha, tu betul. Ha, jangan hak tak betulnya yajhadun. Makna hak taksirnya yajhadun mengingkari. Ha tu dia. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Tuhan beraya asas silah kita. Tuhan ayat kita mu ni asas silahnya daripada Nabi Adam dengan Hawa belaka. Ha? Mu ni asas silahnya min anfusikum azwaja. Mari daripada so je belaka. Semua orang ada atas muka dunia ni ni pas bila-bila pun asal usul tak kala mula-mulanya daripada Nabi Adam alaihi salam ya dengan Hawa. Dua tu. Kau asal tu lah berlaku. Mari siapa kau zaman Nabi Nuh alaihi salam kau naik atas kapal 88 orang lebih. Kemudian orang lain mati kerah berlaku. Maka turun waktu pula. Kau jadi kapi pula berlaku lama-lama. Siapa kau ni? Asal usul kita daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah menjadikan
bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan. Sebab itulah Allah Ta'ala lepas pada Adam dengan Hawa berpasangan, maka Tuhan buat kita ni berpasangan, pasangan, pasangan. Inilah tujuan berkahwin. Tujuan berkahwin ni bukan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu, tidak. Untuk mendapat zuriat, itu tujuan berkahwin sebenarnya. Siapa Nabi Zakaria alaihi salam minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beri anak ke dia. Tujuan dia nya supaya boleh menyambung perjuangan aku. Boleh sambung agamamu ya Allah, boleh kembali agamamu. Kalau aku tak ada anak gawa semua, nak sambung lagu mana? Maka akhir sekali Allah Ta'ala berilah anak ke dia, namanya Yahya. Tapi dua-dua tu mati kena bunuh belakang. Zakaria dan Yahya mati kena bunuh ke kaki belakang. Jadi kita ni dijadikan daripada satu jiwa. Kemudian kita sendiri diberi pasangan-pasangan, suami isteri, dan dijadikan bagi kamu dari pasangan itu anak cucu cicit cicit dan sebagainya. Itu tujuan. Itu tujuan sebenarnya kita berkahwin. Selain daripada kita nak lepas diri daripada melepaskan nafsu ke jalan yang tidak baik, maka Allah Ta'ala buat nafsu kepada kita untuk menyambung zuriat kepada kita semua. Serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik dan halal, maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah, yakni menyembah berhala, dan mereka kufur pula kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam Tuhan orang panggil nak kata ngepek tak ngepek juga. Tuhan kata aku wi nikmat tu, wi nikmat ni, wi go tu, wi go ni, belakang-belakang semua ngelah-ngelah kali yang sembah berhala juga. Hak beri makanan aku, hak beri minuman aku, hak bagi udara aku, hak buat bumi langit aku, tiba-tiba tika semua yang sembah berhala. Oh, pelik ngerti. Ini mana noyak gana Tuhan. Kita kata Tuhan ngepek lah sikit. Allah tak, tak mengenai langsung, tak mengenai budi sikit abuk lah. Siapa tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beri kepada kita ni mata untuk tengok, beri telinga untuk dengar, dan besar lagi beri akal fikiran untuk mikir, tambah lagi wari Nabi untuk kita ni boleh cari jalan dengan betul. Kalau tak percaya ke Nabi, Tuhan bagi pula mukjizat supaya orang boleh yakin Nabi tu Nabi sungguh, rasul tu rasul sungguh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tuhan sebut sini, mari makan dan halal semuanya. Tapi mereka ni, afabil batil yu'minuna. Mereka ni ambil berhala. Ambil benda-benda yang tak pakai kerja, buat Tuhan ke dia. Padahal berhala ni kerja ke beri, dia pun orang buat. Tapi yang boleh pakai ngaku kata berhala ni Tuhan. Allah. Ni Tuhan bubuh, orang panggil contoh yang mudah lah. Sebab Trinity. Orang Kristian Trinity dia ada Nabi, ada Isa ke apa. Orang percaya Isa ni Nabi, dia percaya Isa tu Tuhan. Oh, payah ngerti. Yahudi pun begitu juga. Uzair anak Tuhan pula. Dan kafir Quraisy sendiri pun dia ada Trinity cara dia. Dia ada berhala la tau mana ta uzza. Tiga tokoh Hafsa ni. Lain daripada 30 tokoh di sekeliling Kaabah tu ada tiga Hafsa. Ada nama dia Lata, ada Manata, ada mana Uzza. Tiga juga. Dah lah tokong, 30. Oh, dia hanya sesak agak sesak mengerti. Padahal tokong so pun tak betul. Dah, 3 nak kau tak betul. 360, lagi tak betul. Tuhan berapa duk congok-angok situ. Tapi kepercayaan buat lagu mana? Sebab kepercayaan ni suatu benda yang duduk dalam buat lagu mana? Bukan boleh jamah, boleh percaya. Sebab itulah kita di segi kepercayaan tak boleh paksa. Kita paksa, mu kena percaya. Saat ni aku jumpa gini. Tak saya percaya, kena percaya. Tak saya, kena percaya. Mana boleh? Sebab tu dalam bab beragama, la ikrah hafidin. Tak boleh paksa ke masuk agama Islam. Sebab kalau paksa pun tak boleh. Boleh ada pihak kita dia mengucap dua kali masyadah. Lepas tu ia tak jadi apa lah. Supaya orang menafik lah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jumpa dengan orang mukmin, oh kalau beriman pada mu. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila jumpa dengan puak-puak dia, puak-puak setan dia tu Tuhan kata, dia akan kata kawan sekali ni mu, buat lolok dia macam tu. Aku buat nganyi aku dia ni tu kata aku Islam dah. Aku dok sekali ni mu lagi. Itu nak ayat sifat lagu tu. jadi duduk beriman kepada benda-benda yang karuk-maruk. Cuma ada juga ayat Tuhan sebut. Mungkin kata, oh nyanyo Tuhan.
hak Islam dia beri hidayah, hak Tuhan sesat nyanyo lah. Tuhan kata bukan aku beri sesat, tapi dia tak guna aku beri nak akal fikiran, aku beri mata, beri lingur, beri nabi, dia tak sia guna mata dia, guna lingur dia, guna fikiran dia untuk memikir, untuk mikir kejadian dia, untuk mikir kewujudan Allah, untuk mikir baik buruk, dia tak mikir. Tuhan kata aku tak ada will. Ha, jadi kalau orang tu mikir, Tuhan tengok aku nak beri hidayah, maka Tuhan bagi hidayah. Maka Tuhan sebut wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Hak mana molek Tuhan kata mari ke aku, hak tak molek mari kamu. Maksud mari kamu tu kerana ketidaksempurnaan persiapanmu. Ha, dia tak guna akal fikiran. Kalau maksud Islam, dia tak guna akal fikiran molek. Akal dia ada tu, dia buat gitu ya. Dia buat turuk ya. Bukti buat turuknya, Nabi Ibrahim AS pernah berdialog dengan ayah dia. Tanya ayah dia, mana Tuhan kita? Tuhan kita gini, gini, gini. Tuhan kita tokong. Tokong ni boleh tolong kita? Tak boleh. Boleh manfaat kita? Tak boleh. Apa-apa ayah semua juga? Tahu. Cik-cik wong mula semua ni dah. Itu akhir jawapan. Tak ada ilmiah sikit abuk. Akhir sekali kau kata, orang tua kita mula semua ni dah. Jadi, mula semua dah ni. Mana boleh lagu tu. Lagu tu juga lah ni orang kabir. Orang kita tanya pun, dia akan kata gitu lah. Tahu, sejak dulu lagi kita duduk sini ni, ada dah tokoh ni. Semua ni lah. Kau tu dia mahu, ya, tak nampak kali abuk, tak nampak kelibat pun. Nak semua lagu mana. Ajalah dia juga. Wa ya'buduna min dunillah. Dan wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Mereka ni menafi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia orang tidak beriman kepada Allah, dia berasa nikmat yang dapat tu bukan nikmat, tetapi suatu nature. Kalau hijau boleh piti, kalau nanah dia akan tumbuh, kalau dia merah jadi gemuk-gemuk, besar gemuk kau semua dia boleh jual. Dia nampak orang panggil perubahan tu perubahan secara nature saja. Secara semula jadi, secara musadafah. Dunia jadi sendiri, langit jadi sendiri, bumi jadi sendiri, semua jadi sendiri. Atau mula tu kata, kalau nak kata benda jadi sendiri, boleh. Atau kita kata gini, lapar kat lembang ni, lapar. Oh, lapar jadi sendiri. Kalau suknya, atau jangan makan. Apa? Biar jadi sendiri juga. Boleh. Itu cara mula tu, jangan sepelek dia. Dia mikir tu, kata dia. Dia pakai ingat, baklik cekor. Esok dia buat dalam api, cekor saya. Kalau lapar, benda-benda ini lapar tak? Lapar. Lapar jadi sendiri ke tak? Oh, jadi sendiri. Ya, kabar-kabar lapar gitu. Pasal kenyai, atau sama makan. Biar dia jadi sendiri juga. Mana boleh? Kalau lapar kenyai pun, tak boleh, tak makan, kalau tak makan, tak jadi kenyai, maka tak okey lah dunia yang comel ke ni. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada dia punya ekosistem, ada apa semua-semua ni. Tak okey jadi sendiri. Mesti ada pembuat dia. Pembuat dia siapa dia? Pembuat benda ni, sesuatu yang buat benda ni, dia tak serupa benda. Hak buat kau ni tentu tak serupa kau ni. Hak buat cawe tentu tak serupa cawe. Hak buat telefon tentu tak serupa telefon. Jadi hak buat kita, buat dunia ni, pasti tidak serupa dalam lingkungan dunia kita ni. Itu ngaji tauhid. Maulah kita tahu Tuhan-Tuhan ni tidak seperti makhluk. Bukan Tuhan tidak seperti manusia. Tidak seperti makhluk. Dah serupa ke apa? Usahkan serupa. Dekat-dekat nak serupa pun tidak. Laisa kamitslihi syai'. Hak dekat-dekat nak serupa. Nak serupa dengan nak serupa? Tak. Sebab apa? Kalau nak serupa pun makhluk juga. Dia hak kita boleh buat perumpamaan ni, mesti kita kena buat dengan benda hak depan kita. Hak depan kita makhluk. Maka Tuhan tidak makhluk. Jadi, tak boleh buat perbandingan. Soal aku sebut atas, bawah, gambar semua, tak ada masalah. Lagi lah. Tapi biar kita faham, orang tanya kau, tak tanya kau, siapa tanya kau, siapa ugut, gapa kau, kalau tanya Tuhan lagu mana? Tidak seperti makhluk. Sesah. Tak kena buat dah. Tak kena buat masjid seperti lagi. Tak payah. Kita kata, main masjid tu lah. Tapi kita kena faham Tuhan-Tuhan ni tidak seperti makhluk sesah. Tak usah duk ayak lah di segi turun. Turun Tuhan lagu lain. Turun manusia lagu lain. Duduk Tuhan lagu lain. Duduk manusia ni mesti bertempat. Duduk manusia ni mesti mengambil ruang. Mesti mengambil lapar. Duduk Tuhan tidak bertempat. Itu kena ngaji panjang. Biar dia kena pergi ngaji lah. Nak ngaji cara pondok, hogi ngaji. Biar nyabis teh cara pondok. Nak ngaji cara sepak sembilan sembilan, hogi ngaji.
Hak tak sihnya, kau duduk badan dah kopi. Masjid tak pergi. Tak sih. Walau macam mana, belugan hukum, kena hukum, kena ustaz tu ngajar, tak kena, ustaz ngajar, tak kena. Yang dia sendiri tak ngajar kali abu. Sebab jadi cik emel, baca orang tak kena, baca orang tak kena. Aja dia menaik sahkan ni, tahu. Barulah ketara tu. Nak tahu teratih, terah. Kau duduk kata cik emel baca, tak betul, gini, gini. Aja wijau naik, tahu. Betul ke tak? Dia rasa belok, pak lucu. Duduk sini sedap lah, aja naik duduk depan. Sebab tu orang baru-baru jadi cik emel, baru jadi cik emel semaya kan. Kita boleh nampak kaki tu. kenal ni. Sebab kalau bunyi di belakang kita tu, ada orang-orang hebat pada kita. Ini cerita Ustaz pernah Ustaz Ben di Masjid Tok Guru. Malah kami yang ngajar Ustaz lagi tu, tak ada. Bila mana tak ada. Cerah perut ke mana. Tak ada dah biasa kita. Mungkin Ben, masa sekolah menengah. Kita ni Ben sekejap bodoh lagi pandai. Ben Masjid Tok Guru. Berasa lain, menapu berasa. Nama kan saya ingat nama asyhadu anna muhammadar rasulullah lillah ini. Tu. Sebab itulah kita betul lah kata macam tak betul kena royak tak betul. Boleh. Tapi jangan royak siapa menghina, siapa nak macam janganlah. Panggil cuma ustaz. Di masjid ni pada budak mari ustaz. Ustaz pada salah bari macam ni. Wahabadat tak apa jelah. Ustaz boleh balik. Kalau ustaz tak boleh ni macam ni pentagan dan mari ustaz. Silap ustaz ni bari tu. Penuh masjid ni. Terimalah. Sebab betul dia. Setelah dia sebut tak tapi. Ustaz ni, baru baca panjang sini. Kena terimalah. Tak apa lah. Tak masalah. Tapi dia buat nganyi, duk gawar itu, tahu. Jadi dia sorang aja betul. Oh, masalah. Nah lah gitu. Dia hal lagu ni, bahasa masjid, dia tak pergi ni. Dia tak pergi masjid. Sebab tak ada pergi masjid. Tak sah maya. Cik Imel macam tak betul. Baru benar. Ada boleh dua, tiga orang kapung tu. Undang-undang ambil di sini. Okey, banyak abuduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardh. Apabila dia percaya kepada benda-benda karut tu, mula-mula dia percaya saja, yang kedua dia sembah. Banyak abuduna, mereka ni sembah selain daripada Allah Taala. Pada Allah Taala ni, dia jual langit bumi, tapi dia boleh pergi sembah tokong ma la yamliku. Hak dia tak memiliki rizqan. Dia bukan rezeki kita. Saat ini tuan kita, dialah rezeki kita. Dialah we go to God ni kita. Dia buat perumpamaan tuan dengan hamba. Hamba ni, cara mana dia tu, tuan dia belakang belanja, makan, minum, apa, mesti tuan dia lah. Nah, sebab dia tidak merdeka. Kalau dia merdeka, lama dah lari. Gitu kat kita dengan Allah Ta'ala ni, kita sebagai hamba. Tiba-tiba, kita hamba, tuan ada we makan, we minum kita, akhir kali tika semua, semua orang lain. Ini semua harta bisa. Oh, tak kena sikit ambut. Maka Tuhan pun ngepek lagu tu lah. Wa ya'budu na min dunillah. Mereka tu sembah lain pada Tuhan. Ma la yamliku lakum. Ma la yamliku lahum. Benda yang tidak memiliki untuk mereka tu rizqan. Tak ada rizki sikit ambut. Minas sama wa tiwal arzi daripada langit dan bumi. Syai'ah tak ada kawan suatu. Wa la yastati'un. Dan benda-benda tu tak kong kawan semua tu. La yastati'un. Tak jadi apa. Tak ada orang panggil, tak ada kuasa sikit abuk pun nak beri rezeki. Dia pun orang buat. Tak kong kan orang buat belakang. ada dia mahu sebut, dia tengok TV ustaz, tak ada tengok. Cerita ni ustaz. Dia buat cerita orang mana. Biasa kan kalau orang nyembah tak kong kan. Ada jatuh bunga lah, gapa semua kan. Jatuh bunga, maknanya Tuhan terima lah doa dia tu. Tak dia. Allah ni hebat lagi. Dia bubuh lah, kata labuh pitih dua ya dalam tokong tu, dalam paket tokong. Bubuh lah paket tokong tu. Tokong tak tangan gini. Bubuh lah paket tu, jadi sari masuk. Berpitih. Lepas tu, waktu bit pulak. Waktu bit lima, kagapa dia. Mana hariah daripada tu hariah. Jadi tu hariah elektronik lah ni, maknanya. Bubuh tu, dia cari masuk. Ustaz dengar suka, waktu silap tak tengok cerita tu. Malah kata. Ada waktu pulak, dia bubuh wanya. Ambil wanya seperti bubuh dalam tu. Jadi dia pun tarik masuk tu. Lepas tu ambil satu rezeki. Mana tu yang memberi rezeki. Yang cari kita. Jadi mesin. Hak dalam tu mesin gambar semua tu. Hak lebih lagi nya waktu bik kek dua butir. Sebab bubuh. Berkali kalau bubuh kali 50 memang besar sikit kek. Kalau bubuh 5 ya waktu bik kek butir. Nah tu standard tu hal dia. Allah hanya boleh percaya. Kita ni mesti lah beri medah wujudnya.
Ada tak nyai kita, cik kita tak berimek, tak faham juga kita ni. Nasib baiklah syukur kita kepada Allah, orang tua kita tu berimek dah. Bunyi lah cik lama dah, tak ingat eh. Oh, sikit-sikit lagi. Fala tadribuna lillahi al-amsal. Fala tadribu lillahi al-amsal. Oleh itu janganlah kamu mengada-adakan. Mengada-adakan sesuatu yang berbandingan dengan Tuhan. Jangan kita cuba-cuba nak banding. Ada lagi satu benda lain nak serupa dengan Allah Taala. Jangan, tak ada tu ha. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu. Tuhan yang lebih mengetahui. Tuhan tahu belaka kita syirik ke, kita beriman ke, walaupun kita tidak tahu. Dan memanglah ilmu Allah Ta'ala ni mencakupi segala-galanya. Muhitun. Semua sekali tu Tuhan tahu belaka. Hak kita kata, hak kita buat, hak kita susu, hak kita zahir. Hak duduk ala hati kita, hak akan duduk ala hati kita tak bertahun-tahun lagi pun, dia Tuhan tahu dah. Sebab apa? Dia tu Tuhan. Ha, tak ada tempat sebab tu lah. Ha, ada pepatah ayat lain sebut. La tataharraku kullu zarratin illa biiznillah. Tak gerak walaupun sebesar zahrah, sebesar gapo-gapo walaupun sekecil zahrah kecuali biiznillah, mendapat keizinan, kelulusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu masalan 'abda mamlukan. Ni Allah Taala bagi contoh lagi, perumpamaan demi perumpamaan untuk kita kenal lagi mana rezeki kita untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.